Setelah kemarin ya kita digembarkan oleh lancang dari tahun 13, tiba-tiba sekarang gue mendapatkan info bahwa Mamang Cashbor ya, Soto Ayam Bu Karti merilis lagu juga dengan judul Lonceng. Jadi sudah kita sudah memiliki tiga judul yang sangat menarik ya, Lancung, Lancang, dan Lonceng. Dan gue penasaran banget lagu ini. Dan gue yakin pasti Mamang Cashbor membuat lagu ini berdasarkan dengan apa yang terjadi, apa yang sangat hangat dibicarakan belakangan ini di kalangan hip hop Indonesia, ya, antara Lancung dan Lancang, aka antara Instinct dan juga Tuan 13. Gue harus langsung berspekulasi karena gue mikirnya pasti ada hubungannya kayak gitu ya. Dan itu yang membuat gue penasaran dan pengen buru-buru untuk mendengarkan seperti apakah lagu dari Mamang Cashbor ya, dengan judul Lonceng ini. Lu penasaran, gue penasaran, dan let's go. Mari langsung kita ke T ya, K ya, dan P. Ini dia Mamang Cashbor dengan judul Lonceng. Oke. Sebelum kita masuk ke arah sana, gue ini lihat videonya emang sengaja dibuat vertikal ya, dengan ala-ala story kayak gitu ya, ala-ala reels, ala-ala short, dan ala-ala ya sekarang lagi ngetren lah kayak gitu ya, video vertikal. Oke, okay, Mamang Cashbor launching. Lo semua udah tua masih aja pada ribut. Lo semua udah tua tapi masih aja pada ribut. Oke, okay, yang pasti ini udah maksudnya udah pas banget ya ke arah siapa, yaitu ke Instinct dan juga Tuan 13 yang sudah dianggap tua sama Mamang Cashbor. Oke, okay, ini udah sebentuk serangan ini ya. Serangan verbal ya. Lagi sibuk nyari duit jadi kagak ikut. Okay. Kilogram kalau dipotek ya bakal kisul abang. Sebentar. Duit jadi kagak ikut. Gram. Kiloton. Kalau dipotek ya bakal kisul abang. Kalau dipotek ya bakal kisut. I don't get it, apa maksudnya dipoteknya ya? Gram, kilo, ton kalau dipotek bakal kisut. Ada yang enggak maksudnya di sini? Apa yang membuat gram, kilo, dan ton itu menjadi kisut? Ya, gue tahu ini kenapa Mamang Cashbor mengangkat ya kata-kata gram, kilo, karena ini adalah semacam perekatnya ya, perekat hubungan antara dis-disan tersebut. Dan sekarang muncul lagi kosakata baru yaitu ton ya, dari gram, kilo, dan kemudian sekarang ton. Menarik untuk disimak. Lanjut. Jangan serem dapat job brand juga belaga imut. Dia dupi rame macam artis fight di Hollywings. Okay. Modal sebar AI personal di boring king berat. Modal sebar AI personal ih boring jing. Oke, okay. Tapi setahu gua ya, untuk mereka Instinct dan juga Tuan 13 sejauh ini belum ada ya ngebahas tentang personal. Tapi untuk ke arah pas mereka rap battle kemarin, mungkin di situ ada nyerepet-nyerepet ke arah personal. Dipanting sampai ngeden kayak mau pipis. Persis Sony wakwau punya opini. Okay. Lain komen sambil elus perut yang buncit. Berharap di notis sama Bang Julid. Oke, okay. Ya siap, termasuk ini ya Mama Cashbor, termasuk dia tahu lah ya perkembangan-perkembangan di sini. Dia tahu juga akun Bang Julid. Bang Julid kemana, udah lama banget nih nggak nge-mention gue ya. Biasanya dia ada mention apakah dia lupa password IG-nya ya. Yang belakangan ini yang sering banget ya, yang sering banget mention DM gue adalah hip hop culture ya _ Indo. Emoji api berjejer, gak bisa nangkap konteks, mending lo beser. Oke, emoji api berjejer, gak bisa nangkap konteks, mending lo beser ya. Ini mungkin buat ini ya, yang para pendengar ikut-ikutan kayak gitu. Makan kalau gak bikin huru hara, honor manggung tengah bulan
udah tutup aja. Ku cuma ingin bermusik tanpa ada yang kusik. Jadiin rapper panutan jatuhnya musrik. Gua bukulon. Jadiin rapper panutan jatuhnya musrik. Nice, bener sih ya. Bener sih ya. Gak salah memang Kesbor. Ceng sampai lo oleng. Terduksin yang malas tuh progres. Yang baper sini gua sendut jadi goreng. Yang nonton mending tinggal ikut gua bonceng. Oke okay. Siapa lu bang? Gua sih megang si Ono, kalau gua. Lu megang siapa bang? Nih musik cuma jadi ajang jago-jagoan. Padahal okay. Yang paling pedes cuma mie gancoan. Oke, ajang jago-jagoan padahal yang paling pedas Megacuan. Oh, siap. Apakah sepedas itu Megacuan? Karena gue pribadi belum pernah ini, belum pernah makan Megacuan. Fomo persis atun kejepit anjidor. Semua okay. Cuma bestiat KW persis Alip Jor yang di... Apa? Apa? Bentar. Atun kejepit anjidor. Semua cuma bestiat KW. Lo semua cuma basket KW. Persis Alif John. Siap. Oke. Ini Loki hawa-hawanya memang Kesbor ngedis Alif John juga nih ya, basket KW. Ributin apa gua juga kagak ngerti. Penuh konspirasi macam dongeng di kamar Jerry. Yang penting oke, ribut. Oke, penuh konspirasi macam dongeng di kamar Jerry ya. Lo tau lah ya. Jerry sekarang banyak ini ngebahas-bahas konspirasi. Sob, netizen suka. Kabar Olimpik beneran atau pura-pura? Ya, gacha. Tuh dia, gak peduli bib beneran apa pura-pura. Kame-ame belalang. Kupu-kupu pukul rata aja biar rame. Cupu lo pada yang cuma jadi tim hore. Terus belaga lugu lo ketinggalan jauh sama Young Lex pas zaman YouTube. Iya. Tapi kan seru bang, bisnisan. Culture. Iya sih, seru. Pakai ini lagu. Gua pukul lonceng sampai lo oleng. Terduksin yang malas tuh progres. Yang baper sini gua sundut jadi goreng. Yang nonton mending tinggal ikut gua bonceng. Gua pukul lonceng sampai lo oleng. Terduksin yang malas tuh progres. Yang baper sini gua sundut jadi goreng. Yang nonton mending tinggal ikut gua bonceng. Deh bayan aja bayan. Semoga viral, amin. Buat tebus pegadaian, loh. Mamang Kesbor lonceng. Dua-duanya teman gue anjir. Ya, insting dan juga 13. Damn, sangat menghibur ya. Gue bilang sangat menghibur nih karya dari Mamang Kesbor dengan judul Lonceng, a.k.a. Mardial. Aduh, enak juga ya. Gimana pendapat kalian tentang lagu ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau gue pribadi sangat terhibur dengan lirik-liriknya ya. Apalagi dengan tipe-tipe beat mendem-mendem lo-fi kayak gini. Aduh, asik banget. Silakan klik link di deskripsi untuk tonton secara full. Ya, gue rasa cukup. Gue Big Noeng and I'm out.